Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulamu anna fikum Rasulillah. Sesungguhnya Muhammad berada di dalam setiap diri manusia. Muhammad batang tubuh dan Muhammad ruhani. Tawaf itu Muhammad batang tubuh mengelilingi Muhammad ruhani. Batang tubuh fana dan tenggelam di dalam nafasnya ketika bertawaf, bertemu dengan Muhammad ruhani Hajarul Aswad, maka fana dengan puncak wukuf di Arafah. Itulah Muhammad, ada di dalam setiap Muhammad. Di dalam setiap diri Muhammad ada Muhammad. Muhammad bin Abdullah telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan wa asyhadu anna Rasulullah, menunjukkan bahwa di dalam Muhammad ada Muhammad. Menunjukkan bahwa sebelum batang tubuh Adam ada tercipta, sudah tercipta Muhammad. Menunjukkan bahwa Muhammad ruhani adalah rahmat segala alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat sekalian alam. Bagaimana mungkin sang pemberi rahmat ini? Bagaimana mungkin kita yang diberi rahmat ini masih hidup kemudian sang pemberi rahmat ini sudah tiada? Tidak pernah akan terjadi, karena sang pemberi rahmat ini adalah rahmat segala alam. Maka dia akan selalu berada di setiap diri manusia. Dia akan selalu berada di dalam setiap diri alam semesta raya. Jagat buana maya pada. Itulah Nur Muhammad. Ana minurillah ala alamin min nur. Aku dari cahaya Allah, dan karena cahayaku seluruh alam semesta raya tercipta. Di dalam Muhammad ada Muhammad. Maka perjalanan ibadah haji bukan perjalanan peningkatan status sosial, menjadi kebanggaan kita untuk mendapatkan pangkat dan jabatan di muka bumi, agar diagungkan, dimuliakan dan dihargai secara zahiriah, sehingga ketika kita pulang dari melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram, kopiah zahir di atas kepala ini tidak pernah kita lepas, karena jangan sampai kita takut kita tidak dipanggil Bapak Haji. Mari bersama-sama kita renungi bahwa haji adalah merupakan sebuah perjalanan panjang, mulai daripada mujahadah bukit Safa wal Marwah, dari kecil dengan sa'i, perjalanan panjang mujahadah melontar jumrah, mengusir iblis la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, 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 gosok, 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 Allah, 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 hancurkan, 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 hancurkan ilaha-ilaha yang lain, sembah-sembah berhala yang lain, kecuali hanya hidupkan Allah, 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 Allah. Di balik negeri singgasana Allah terindah, ladang kolbi, rasa yang mulia. Itulah sebuah mujahadah. Itulah perjalanan mi'raj dari makom yang satu ke makom yang berikutnya. Itulah sa'i. Itulah lontar jumrah. Itulah pembersihan dan pensucian. Dengan cara menggunting rambut. Kemudian dengan cara menggunakan ihram. Lalu muraqabah, tawaf, keliling batang tubuh Muhammad. Mendekatkan dirinya dengan Muhammad sejati. Kemudian fana ketika mencium Hajarul Aswad. Dibuktikan dengan kesempurnaan fana itu di padang Arafah, wukuf Arafah. Ya Allah, sungguh indah perjalanan ini. Maka salik dan para ahli tasawuf selalu menghaturkan salam
Salamu alaiki ya baitu baituka. Ya baitullah, Makkatil Mukarramah ala Allah. Aku telah bertemu engkau, wahai baitullah, di dalam diri. Maka haji ada di alamul hakikat. Aku berangkat bermi'raj dengan pesawat La ilaha illallah, dengan pesawat zikrullah, dengan pesawat dan kendaraan tafakkur ilallah. Aku menunaikan ibadah indah itu dengan bertawaf keliling nafas Muhammad, tenggelam di dalam nur Muhammad, Muhammad ruhani, Muhammad sejati. Maka aku tiada yang ada zatul ahdatul wujud. Maka indahlah perjalanan haji itu, bukan menjadi tempat untuk kita berrekreasi, berwisata, bukan menjadi tempat kebanggaan sehingga ketika mencium Hajar Aswad, walaupun kita berada di jarak yang jauh, kita hanya seperti mengaturkan salam. Tidak. Peristiwa bertemu dengan Allah Sang Sejati, bukan peristiwa menyembah. Solat bukan menyembah. Solat adalah pertemuan. Pertemuan cinta. Solat adalah musyahadah. Solat adalah muraqabah. Solat adalah fana. Mutu kubada anta mutu. Mati sebelum dimatikan. Maka nafaslah yang akan tawaf mengelilingi Nur Muhammad. Maka nafaslah yang akan bermi'raj menuju ke hadrat sumber dirinya. Maka nafaslah yang akan tenggelam di dalam negeri cahaya, negeri rasa. Nafaslah yang akan bergerak hanya di seputar area mahligai terindah dada, Fuad, Sagofa. Nafaslah yang menjadi penentu jalan kehidupan di atas muka bumi, kemudian tenggelam masuk menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berada pada makom tertinggi dan mulia. Nafaslah adalah rahasia Ahmad di dalam solat, dan solat itu adalah rahasia nafas di dalam Ahmad. Nafaslah bernama Alif Hamidah Ahmad. Nafaslah Muhammad Ruhani, Muhammad bin Abdullah Muhammad Badantu. Allahu Akbar walillahil ham. Muhammad berada di dalam setiap diri alam semesta raya, berada di dalam setiap jiwa manusia. Muhammad Badantu, Muhammad Ruhani. Innahu ala kulli syai'in qadir. Menjalankan setiap rukun ibadah di atas muka bumi ini ada syariatnya, ada tarikhnya, ada hakikatnya, dan ada marifatnya. Itulah sebuah tahapan yang sempurna. Perjalanan batang tubuh zahir yang nampak dengan mata zahir, telinga zahir, lisan zahir, tangan dan kaki zahir, semua batang tubuh zahir, tetapi tentunya akan kembali berjalan dengan tarikat untuk bertemu dengan hakikat keaslian. Tubuh kasar akan berjalan menuju untuk bertemu dengan tubuh halus, dan tubuh halus itu akan tenggelam di dalam negeri cahaya. Itulah asal muasal diri daripada tubuh halus itu. Tubuh yang bercahaya, manusia bercahaya, makhluk profil cahaya, cahaya di atas cahaya. Maka sirna, hilang, lenyap dunia seisi. Allah, Allah Zat, Allah berada di mana-mana. Allah tidak memiliki tempat. Oleh karena itu, bila kita mengatakan menyembah, maka ada yang disembah. Dan kita akan terlalu terperangkap masuk ke dalam angan-angan dan bayang-bayang bahwa ada material yang berada, ada sosok yang berada, yang di depan, dan kita sebagai pelaku penyembah akan selalu berhadapan dengan yang disembah. Tidak. Allah berada
di setiap diri manusia, di setiap diri ciptaan. Allah berada di mana-mana. Allah tidak memiliki tempat, Allah tidak bersinggasana, tetapi Allah berada di singgasana. Oleh karena itu janganlah menjadikan singgasana Allah material berwujud sesuai dengan jangkauan akal yang berwujud. Otak, zahir, tidak. Hanya Allah. Hanya Allah yang tahu tentang dirinya. Kecuali sedikit ilmu tentang rasa, tentang negeri kulit. Karena hanya di negeri kulit singgasana Allah. Hanya dengan mata rasa, hanya dengan pendengaran rasa, hanya dengan negeri rasa, insya Allah, dengan kehendaknya jua, dia akan bersuara, dia akan berbunyi dengan kehendaknya. La urfur wa la sautin. Dia tidak berbunyi, dia juga tidak berbunyi. La ilaha illa Allah. Tiada Tuhan yang pantas, yang layak disembah dan diibadahi. Hanya Allah, kecuali Allah. Allah, Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allah, dia itu Allah. Kulhu Allah, hu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa yubarik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sa'i itu mujahadah. Tawaf itu muraqabah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i itu jihadul akbar, sebuah perjalanan panjang mi'raj, mujahadah dari satu makom ke makom berikutnya dalam perjalanan ilmu tarekat kita. Sementara tawaf adalah pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah di singgasananya. Kemudian intinya pada mencium Hajarul Aswad, musyahadah. Ketika kita bermusyahadah dengan mencium Hajarul Aswad, puncak kemakrifatan kita pada saat kita wukuf di Arafah. Itulah proses pengenalan diri, pengenalan Allah, pengenalan diri dan Allah yang menciptakan diri. Proses di mana makrifatnya hamba Allah fana dan lebur di dalam zat Allah. Dan juga tajalinya Allah pada diri hamba ciptaannya yang lemah. Tajalinya diri hamba, diri Allah, zatullah kepada sifatnya Nur Muhammad. Tajalinya sifat Nur Muhammad kepada zahir, nafas dan jiwanya. Tajalinya sifat jiwa dan nafas kepada zahir batang tubuhnya. Semua etape dan proses tahapan ini sudah kita lalui bagi salik yang belajar ilmu mengenal diri atau ilmu tarekat. Oleh karena itu maka banyak para sufi tasawuf, para kekasih Allah melaksanakan ibadah haji dengan cara batin, dengan cara gaib. Sedangkan ada banyak juga menjalankannya dengan syariat, dengan batang tubuh secara fisik, melaksanakan amalan rukun dan syarat haji. Insya Allah, mari kita amalkan dua-dua. Biarkanlah batang tubuh kita mengamalkan syariat, tetapi batin kita sudah mengamalkannya melalui belajar tahapan-tahapan dari mujahadah, muraqabah, musyahadah, ma'rifat billah. Insya Allah, anandaku semua ketika baiat dan telah berjalan dan bermiraj dengan memfanakan diri dari batang tubuh tenggelam ke dalam jiwa dan nafas, dari jiwa dan nafas fana dan tenggelam ke dalam Nur Muhammad atau rasa, kemudian rasa Nur Muhammad tenggelam dan fana di dalam Nur Zatullah melalui kasaf mukasafah perjalanan mi'raj jiwa dari makom alam yang satu ke makom alam yang berikut, dari Baitullah ke Baitul Maqdis, ke Baitul Ma'mur, ke Baitul Kursi, ke Baitul Ars. Beberapa baitul-baitul singgasananya Allah pernah disinggahi semua di dalam perjalanan mi'raj yang pernah diceritakan dan dikisahkan oleh ananda, ayahanda dan bundaku yang dicintai Allah. Itulah sesungguhnya haji ma'rifat. Itulah sesungguhnya haji diri, haji jiwa, haji batin kita. Kita telah mengamalkan haji itu secara hakikat dengan sempurna, sementara batang tubuh kita menjalankan haji secara syariat. Insya Allah, mudah-mudahan dua-duanya kita jalankan, maka sempurnalah kita menjadi manusia dalam keadaan profil batang tubuh sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan nafas sebagai Ahmad, sementara Nur Muhammad Nur Zatullah. Maka profil kita batang tubuh
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjiwa dan bernafas Ahmad, bernurkan rasa nur Muhammad dan nur izzati, nur zatullah, Allah subhanahu wa ta'ala ahdatul wujud. Insyaallah garis besarnya seperti itu. Oleh karena itu maka salamlah dengan salam. Assalamualaikum ya baitu baituka nur zatullah. Assalamualaikum ya baitu baituka nur zatullah. Assalamualaikum ya baitu baituka nur zatullah. Apabila seorang hamba Allah bila bertemu Allah di Hajarul Aswad mampu mencium Hajarul Aswad, maka dia mabrur hajinya. Juga dia bisa bertemu dengan Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dalam tafakurnya, dalam tidurnya, dalam keadaan apapun, terjaga ataupun tidak terjaga, insyaallah mabrur hajinya di Madinatil Munawwarah. Insyaallah sebuah perjalanan yang mengenal diri dan mengenal Allah dalam ma'rifat billah yang indah di wukuf padang Arafah adalah merupakan simbol dan lambang mengenal diri dan kenal Allah. Itulah Arafah, itulah padang pertemuan antara Ummi Hawa radhiyallahu dan Datuk Adam Safiullah yang berkepanjangan. Pertemuan kisah Alif dan Ba, pertemuan kisah antara seorang Adam sebagai Allah dan seorang Ummi Hawa sebagai Muhammad. Allahu Muhammad, Allahu Muhammad. Sebuah tajali antara Zatullah dengan sifatnya Nur Muhammad dan fana Nur Muhammad ke dalam Zatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.